AC Milan memiliki sederet pemain legendaris sepanjang sejarah mereka. Salah satunya adalah Marco van Basten. Semua orang tahu ketajaman sang legenda Belanda. Dia juga meraih sederet trofi bersama Milan selama periode 1987 hingga 1995. Yang mungkin belum diketahui banyak orang adalah status van Basten sebagai raja titik penalti Milan. Hingga sekarang, van Basten masih memegang rasio kesuksesan penalti tertinggi dalam sejarah Milan, yakni 92,4%. Dengan bahasa yang lebih mudah, dari 26 penalti, dia hanya gagal